pasangan Amin dapat nomor satu. Nomor satu tanda-tanda untuk menang juara satu. Mohon doa restunya, moga-moga pemilu ini lancar. Kalau ingin perubahan, ayo buatkan nomor satu. Kalau kita ingin pemilu yang jujur, adil, bebas, pemilu dengan semangat untuk mengawasi. Tidak boleh ada wasit merangkap pemain, tidak boleh ada kecurangan. Bukan kepentingan Amin, tapi pemilu yang sehat, yang kuat akan menyelamatkan dan memajukan demokrasi. Kalau demokrasi maju, pasti rakyat akan semakin makmur. Pokoknya kita bekerja keras, para relawan, para pendukung Amin, ayo kita yakinkan rakyat. Hanya satu jalan untuk Indonesia lebih baik, berubah nasib. Yang miskin jadi cukup, yang kecil jadi besar, yang kuat tetap kuat, yang tidak sehat jadi sehat, yang miskin jadi kaya. Itu yang harus kita jaga. Bukan kita iri atau bukan kita tidak suka. Ini bersyukur mendapatkan nomor satu. Dari tadi saja, begitu dapat nomor satu, apa artinya? Sambutannya, pidatonya, itulah yang menjadi kutipan nomor dua dan nomor tiga. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Imin, kemudian disepakati, disetujui oleh pasangan nomor dua, pasangan nomor tiga. Ternyata itu ada hikmahnya. Kami selalu bilang, tahun per nomor satu disyukuri, nomor dua disyukuri, nomor tiga juga disyukuri. Dan ketika dapat nomor satu, ternyata malah bisa membuat percakapannya, percakapan yang